seorang residivis yang kerap melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Seituan akhirnya dilumpuhkan dengan menembak kaki kanannya. Eka Yuda Purba alias Yuda, warga Jalan Pasar 7 Beringin, Gang Cempaka, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, terpaksa dilumpuhkan petugas dengan menembak kaki tersangka karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan di kos-kosannya di Jalan Baru Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Senin lalu. Kapolsek Percut Seituan Kompol Pardamean Hutahayan mengatakan bahwa tersangka merupakan residivis dalam kasus curanmor. Terakhir, tersangka mencuri sepeda motor milik Tengku Intan Hairani yang bekerja sebagai honorer di kantor camat Percut Seituan. Pelaku mencuri sepeda motor Beat dengan nomor polisi BK4614ADY milik korban saat parkir di halaman kantor camat Percut Seituan, Jalan Raya Tembung. Pelaku sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Percut Seituan, seperti di Jalan Tembung, Jalan Denai, dan Batang Kuis. Mana pada hari tanggal 20 November melaporkan bahwa ada pencurian sepeda motor di halaman kantor camat. Dengan laporan itu pihak Polsek Percut Seituan menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, unit reskrim melakukan pengungkapan atau penangkapan terhadap pelaku karena hasil lidik bahwa pelaku adalah Eka Yuda Purba yang tinggal di Jalan Pasar 7 Beringin, Gang Cempedak, Desa Tembung, yang mana yang dapat kita sita ada satu unit sepeda motor dan 42 kunci T. Pasal yang dikenakan pasal 363, sanksi hukumannya 7 tahun penjara. Tengku Intan Hairani berterima kasih atas kinerja pihak kepolisian yang telah berhasil mengembalikan sepeda motor miliknya. Korban, saya berterima kasih kepada pihak Polrestabes, khususnya Polsek Percut Seituan, yang telah berhasil menemukan sepeda motor saya. Itu saja yang bisa saya berikan. Namanya siapa, Dek? Tengku Intan. Dari Percut Seituan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cerberata TV, Salam Cerberata.